IP 3,5 ke atas. Ya. Dan selanjutnya Anda satu persatu bisa mendapatkan hasil atau rapor Anda sesudah saya membacakan, sesudah selesai bacaan semester-semester bisa mengambil rapor Anda. Tapi yang belum lunas, titik-titik yang seperti tadi dikatakan semuanya itu belum bisa mengambil rapor. Jadi hanya yang lunas bisa mengambil rapor. Kedua, yang tidak mengikuti yudisium hari ini dan tidak mendapat, tidak memberikan surat keterangan atau memberikan informasi mengapa tidak hadir, itu tidak akan mendapat rapor. Dia bisa mendapat rapor dengan syarat tertentu, tapi sudah dia bilang bersyarat, nanti dia yang datang, dia tahu sendiri apa yang bersyarat, karena dia tidak hadir pada saat sekarang. Ya. Kemudian untuk IP, mungkin ada yang berharap mendapat IP 4 ya, atau IP 3, tapi kenapa namanya tidak dibacakan? Pertama, kemungkinan dia ada nilai T. Nilai T, walaupun dia mungkin sudah bagus semua tapi ada nilai T. Misalnya saya mengatakan bahwa dalam PBL semester 7 ada yang belum mendapat nilai PBL karena ada salah satu dosen, Dr. Jane, sampai saat ini belum datang, jadi belum memasukkan nilai. Jadi walaupun mungkin tidak perlu pengulangan, mungkin T-nya akan berubah menjadi A, tapi IP-nya jadi turun karena IP T itu dia hitung nol, itu tidak ada seperti E. Jadi begitu juga yang lain-lain, mungkin ada yang T, IP-nya akan tertarik dengan kesempatan perbaikan. Jadi bukan pengulangan, kesempatan perbaikan. Siapa yang mau mengikuti perbaikan bisa saja mencapai IP 4 kalau dia bisa mengikuti perbaikan, ya. Jadi usahakan nilai T itu diperbaiki. Dan kami juga memberikan kesempatan kalau Anda mempunyai waktu untuk memperbaiki nilai C dan nilai B, kecuali D dan E. Karena kalau Anda ingin mendapat nilai 4 atau Anda ingin naik IP-nya di atas 3, karena hanya IP di atas 3 yang bisa mendapat beasiswa, Anda bisa lihat bahwa kalau ini kita sudah bisa ambil, ini saya selesai. Tapi ini yang B, ini kita boleh naik A, karena kita waktu itu ada sakit atau ada apa. Jadi kami bisa, kami memberikan kesempatan untuk perbaikan walaupun nilai B. Karena kita juga ingin Anda nanti lulus sebagai SKM kalau perlu dengan IP-IP cum laude, ya. Sekarang saya akan membacakan mahasiswa terbaik tiap semester, ya. Nama-nama yang saya akan bacakan, mohon maju ke depan, ya. Sebelum membacakan nama-nama, jadi saya ingin memberikan satu rangkuman mengenai IP untuk semester 1. Semester 1 ada 29% mahasiswa yang mempunyai IP di atas 3. 29%. Semester 3 ada 37% mahasiswa punya IP di atas 3. Semester 5 ada 19% mahasiswa dengan IP di atas 3. Dan semester 7 60% IP-nya di atas 3. Jadi lebih dari setengah. Coba diam karena sekarang saya akan membacakan. Semester 1 sebenarnya IP di atas 3 ada 73 mahasiswa. Jadi 37% ada 73 mahasiswa. Ini semester 1 dari 321 mahasiswa ada 92 orang IP yang di atas 3 atau 29% seperti saya katakan tadi. Tapi karena banyaknya yang di atas 3, yang saya akan bacakan hanya IP di atas 3,5. Jadi yang dipanggil namanya silakan maju ke depan di atas 3,5. Dita Anggraini.
Tanggra ini? Teteh Kristiani si Eulia A. Mereka di dalam daftar ranking ini mempunyai ranking merupakan mahasiswa dengan peringkat 7 dengan IP 3,52. Kemudian peringkat 6. Peringkat 6. Yasmin Hibni Tolkinide. Kedua, Lady Oklin Rorong. Ketiga, Sri Wahyuning Tias Syahrai. Ketiga mahasiswa ini memegang peringkat ke-6 dengan IP 3,57. Peringkat ke-5, Septia Susanti Kauna. Septia Susanti Kaunang merupakan satu-satunya yang memegang peringkat ke-5 dengan IP 3,62. Kemudian peringkat keempat, Anastasia Rosalind Pinontoan. Kemudian Metin Bisel Kasaluhe. Kemudian peringkat ketiga, Evangeline Fesiani Bagarai. Jadi Evelyn Fresiani Bagarai mungkin hari ini tidak hadir atau Bagarai. Dengan IP 3,71.
Kemudian peringkat kedua, Asnat Boy Rangkasari. Satu-satunya mahasiswi peringkat kedua dengan IP 3,81. Dan siapa kira-kira peringkat satu? Siapa? Peringkat satu, Nathaniel Timothy Kolokoko. Peringkat satu ada dua orang dengan Elvira Rezky. Terlibat tiga dengan perbaikan bisa sampai P4.